ini kan. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Hah? Apanya bisa? Ini karetnya harus diganti. Iya, ini sudah lembek begini. Ininya katanya rusak kemarin sama dokter biusnya bilang. Kenapa ini? Nggak mau apa gitu, saya nggak ngerti. Sehingga ininya nggak mau bagus dibilang. Nah, ini yang dibilang rusak. Saya nggak ngerti apa. Oh, ini apa, L-valve namanya? Nah, itu yang dibilang rusak kemarin sama dokter anestesinya. Ini hanya untuk mengatur berapa yang terbuang dan berapa yang sisa aja. Mm-hmm. Katanya nggak bisa kepake. Saya kan nggak ngerti mesin ini. Nggak ngerti kan dokter biusnya. Nah, untuk kali ini harus jalan dulu. Oh, gitu. Iya. Berarti untuk menghidupkan ini harus aktifkan ini. Bukan, maksud saya untuk mengetahui ini rusak apa enggak, kita harus lihat ini. Mm-hmm. Ini harus baik dulu, karena bekerjanya dengan ini kan. Kalau ini sudah baik, baru kita bisa lihat ini berfungsi apa enggak. Oh, gitu. Berarti harus diganti karetnya itu. Iya, cuma saya nggak punya stok, harus order nih. Pak dokter kalau bisa nyari, dijawab. Kan Pak dokter banyak hubungan. Kok saya pakai sinyal ini? Nanti kan di sinyal lagi sini ya? Saya juga lupa tadi. Sama. Pak, Indonesia mau jemput anak-anak kan sudah bilang sama Pak. Ya, Pak 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 ke sini kok, makanya ke sini dulu. Ya, ke rumah. Nggak tahu kemana nanti kali yang pernah sekali. Mendatang dia di rumah nanti karena Indonesia datang, kita datang, dia tidur di rumah nanti. Anak-anak juga di sana. Ya, itu ya. Mau melahirkan di Bali. Harusnya nggak turun. Ya. Ya. Ini namanya apa sih? Karet Bellow. BLLOW. Atau turunnya pelan sekali. Ini keras turunnya. Baterainya karetnya sudah bocor. Ini bagus, baru ini bagus nanti itu. Nah, ini apa? Ini sebagai jadi begini, orang bernafas, dibuang, ya. Ini sistemnya close sama semi close. Kalau close, jadi dia pasien bernafas masuk ke mesin seluruhnya kembali ke pasien. Itu saya tutup, di close, di bawah merah. Itu close namanya. Tapi kalau sudah begini, ini semi open. Kalau sudah hijau, open. Jadi ya. Masuk, keluar, masuk, keluar, oh, tidak kembali ke pasien. Kemarin dokter anestesinya bilang, kan pas saya yang operasi kemarin sini. Jadi beliaunya bilang, ininya dianggap tidak bisa dipakai. Sehingga yang karet ini dibilang sama beliaunya tidak mengisi. Iya, ya, pasti. Karena ini bocor. Oh, iya, iya. Karena ini bocor, otomatis tidak akan mengisi ini. Gitu. Ya. Tidak akan mengisi karena bocor. Dia benar berarti berhubungan ya. Sama, ya. Sama ini. Nah, setelah ini diganti itu masih bocor, nah kemungkinan dia yang lain. Gitu. Tapi harus tahu ini dulu. Betul, harus tahu itu dulu. Ini sama sekali tidak mengisi gitu ya. Ya. Sehingga ini pokoknya ini bermasalah jadinya gitu. Iya. Dokter biusnya kemarin. Betul. Itu Sudirin ya. Iya. Yang tolong ikutin ya. Kalau manual tergantung ini, kita ngepa manual. Nah, ini switch-nya dibawa ke back, itu baru manual. Kalau ini ke otomatis. Itu. Jadi kalau dibawa ke manual bisa masih dipakai. Karena ini masih bocor, saya rasa enggak bisa juga. Berarti tetap intinya rusak. Iya, intinya rusak. Dan kemungkinan besarnya itu yang ya, saya rasa ini dulu. Kalau ini sudah baru kita tahu nanti. Gitu. Tapi kalau saya manual kita lihat di sini masuk. Itu masuk, ngisi kan? Ngisi. Nah, ini kita coba yang pegang sini ya. Keluar sini. Cepetan, masuk keburu habis. Tuh kan keluar. Gitu. Ya cuma enggak bisa nyimpen karena ini bocor. Harusnya kita pencet di sini naik, lepas, manual juga, ya walaupun manual. Iya, manual juga, karena pencetan kita tidak volumenya akan terbaca di sini. Gitu. Ya. Gitu. Nanti kan bapak yang hubungin Pak Jawa ya. Ya. Nanti kita bantuan sama seni data untuk nyalakan itu apa nih? Kita lihat di sini.
Total four room 453. Seratus sembilan belas. Terlantar lagi ini bawa sini, ini lepas semuanya mesin jalan lagi. Kita kan sering pulang, nggak cara kita pulang cuma kecil lah, buat ibu di
Besar beliau. Selalu tidak pak. Oh. Wah dia keluarga besar. Keluarga kan di Jepang ini di desanya 270 kakak. Paling besar pandai, paling besar di Bali ya. Di situ, di Jepang. Kan di Denpasar juga ada. Ada, tapi kan di Jepang ya. Seluruh Indonesia. Memang pandai besi ya. Pandai besi, ya. Senjata ya. Kalau pulang itu pasti di hari raya kumpul. Kumpul aja ya. Waktu itu pulang sekali. Kumpul. Iya. Kumpulan itu setiap tahun ada dua momen. Ada yang pacaran kecil, ada yang pacaran besar. Yang besar itu pacarannya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Yang kecil kan Sabtu, Minggu dan selesai. Ya. Biasanya keluarga besar itu kan kumpul pada saat pacaran besar. Termasuk di Amerika pun keluarga saya susah dia pulang-pulang sedikit satu dua orang. Nah, dari situ dia berkembang. Kemudian suatu waktu masih zamannya Bupati Gubernur sebenarnya diadakan lomba kopi kulit di lapangan dia ikut dan dia yang juaranya jurinya siapa kan? Jurinya jurinya banyak orang gitu ya orang yang dikumpulkan di ganjar ya sekitar 15 orang oh ya ada dia yang paling skor paling tinggi. Dan anak ini kan kerja di hotel, dia berusaha mengimprovisasi peranan bapaknya itu. Coba dia jatuhkan dulu kecil dulu di situ. Sebenarnya iseng dia buat di situ. Dia dikenal sama dulu? Iya. Awalnya? Iya, iseng dia buat di situ dulu. Ya, paling keluarga kita aja yang makan dulu. Ya, dulu kan sepi di situ. Yeah. Sekarang juga masih sepi. Nah, itu berkembang. Dari mulut ke mulut, dari medsos. Oh ini sudah rame ya, ya. Sekarang kalau sudah Sabtu atau ini isinya gini pula sekarang sampai malam, malam ada musik lagi sekarang. Sekarang bisa jam 4 sekarang sampai malam, jam 9 malam pun masih buka. Makanya itu sudah bingung, sore sedikit sudah ini sudah tutup ya. Sekarang sudah rame ya. Ini kalau jam gini pasti rame ini. Iya, apalagi hari ini mau lupa satu minggu. Iya, misalnya saya biasanya kesana tuh tidak pas jam malam. Ya, dia juga mengontrak lahan parkir. Oh itu mahal, lahan parkirnya? Lahan parkir yang mahal lagi sebelah sebelahnya. Pak saya pikir besar. Yang cerita ke saya berarti anaknya. Ya, itu di hotel dua katanya. Ya, dulu namanya sama dengan saya. Juga lanjut ya? Ya, itu namanya Dudu. Kalau saya kan Dokter Dodo. Ya. Ya, dulu dia ngasih anaknya itu karena dia senang sama saya. Oh gitu. Ya, cerita. Saya waktu kecil kan gemuk, ya. Oh, gitu, saya ya. Beda dengan Pak Egi itu kalau nggak salah beda kan 5 tahun. Saya sekolah pendidikan, dia ikuti terus gratis saya. Pak Egi ini baik sekali, baik. Masih ada sampai sekarang? Iya. Terus istri. Terus kegiatannya yang di sini? Iya, buat kulitnya. Apa yang nggak ada itu pak? Bunda, jarang ya dari situ. Oh, dia di rumahnya. Di mana? Dia buat kulitnya. Kalau Pak Jono dulu sekarang mau cari warung itu sungai. Nah sebelum sungai turun ya kan ada jalan turun sedikit ya di sini kan pilih air nah sini kan sebelahnya termasuk kalau nunggu lama sebentar lah pakai mobil lawan ya kan situ oh di situ ya dia dulu di situ pabriknya dulu ya dapurnya sehari beli berapa tuh kalau nggak salah paling sedikit kan 20 paling sedikit dia anak buahnya juga sekarang banyak kan saudara aja kan dia aja banyak saudara kan lingkungan jadi karena pandemi aja dong kalau enggak lu